Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bangka Sari Channel. Masih seputar dunia pangkas rambut, alat-alat potong rambut, dan juga asa mata liver. Di kesempatan kali ini, meneruskan video yang berikutnya, yaitu review gunting cukur. Dan kali ini yang kita review yaitu gunting cukur yang hampir mirip dengan merek Kennefisher. Ini hampir mirip kembarannya. Merek apa itu? Ya, ini gunting potong merek Beaut. Masih tipenya yang sama, CL60. Ini Beaut CL60. Spesifikasi dari gunting ini panjang sama 17 cm. Untuk kegunaan sama, untuk motong rambut, kertas atau kain bisa, kain yang tipis. Nah, paling beda di warna. Ini warnanya agak krom. Kalau Kennefisher lebih ke hitam, beda ya warnanya, beda. Ini Kennefisher hitam, ini agak krom, agak kecoklat-coklatan. Perbedaan lain yang antaranya suaranya, jadi suaranya agak keras, agak kasar. Ini teman-teman agak kasar. Kalau Kennefisher ya halus, lebih halus. Terus digerakkan juga lebih halus yang ini, lebih enteng dibandingkan yang Beaut. Untuk ketajaman pastinya lebih bagus yang Kennefisher. Perawatan sama, yang penting setelah pemakaian dibersihkan. Artinya tidak usah memakai air membersihkannya biar tidak berkarat. Bahan sama, bahan dasar stainless steel, awet, tahan lama, tahunan. Yang penting tidak jatuh. Pemakaian tidak jatuh, dia pasti awet. Untuk harga sama Kennefisher tidak jauh, hanya selisih paling 10-20 ribu, tapi kualitas jauh bagusan ini. Kalau saya memilih yang Kennefisher. Tapi kalau untuk teman-teman mau milih atau lebih hemat ya ini. Tapi dua-duanya ini rekomendasi banget untuk para capster atau barbershop. Ini udah nyaman, enteng guntingnya ya. Enteng, nyaman guntingnya, enak dipakai. Dan pastikan tajam. Dicoba lagi, jangan nanti rambut saya coak-coak. Demikian perbedaan dan persamaan dari dua gunting ini. Ini hampir serupa tapi tak sama ya. Ini Kennefisher, ini Beaut. Ini lebih tinggi harganya, ini lebih rendah. Warnanya ini lebih gelap, ini lebih ke coklatan atau krom. Suara ini lebih halus, ini agak kasar. Perawatan sama, setelah pemakaian harap dibersihkan pakai tisu atau kain kering. Untuk panjangnya sama-sama 17 cm. Untuk ujungnya sama-sama sudah tumpul, tidak lancip, jadi aman. Untuk pegangannya sama, bentuknya sama, fungsinya pun sama untuk memotong rambut, kain atau kertas. Hanya beda di warna, harga dan paling suara. Oke. Sudah jelas teman-teman, ikuti terus di Bangka Sari Channel, jangan lupa dukung kami untuk perkembangan berikutnya, untuk review alat-alat cukur yang lainnya. Berikutnya ada Go Legend, tapi belum ya, di kesempatan berikutnya. Ini mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.